Selebgram Chandrika Cika akan menjalani rehabilitasi. Mirsa, selebgram TikTok Chandrika Cika kini menjalani rehabilitasi di BNN Lido Sukabumi, Jawa Barat. Bersamaan dengan kelima temannya, Cika akan menjalani masa rehabilitasi selama lebih kurang 3 bulan ke depan. Kemudian dikutip dari tribunnews.com, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Tias Puji Rahadi mengatakan, rehabilitasi itu sesuai dengan hasil lab assessment yang sudah dijalankan oleh para tersangka sebelumnya. Adapun, Cika bersama dengan 5 tersangka lainnya dibawa ke BNN Lido Sukabumi pada hari ini Jumat 26 April pagi hari. Mereka dibawa dari rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.